Pemirsa, setelah Surabaya dan Pekanbaru, MNC Financial Services kini hadir di Kota Medan, Sumatera Utara. Kehadiran kantor cabang ini sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan menjawab kebutuhan masyarakat akan solusi jasa keuangan yang lengkap dan juga terintegrasi. Peresmian kantor cabang terintegrasi MNC Financial Services di Medan dilakukan langsung oleh Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo. Gedung MNC Financial Services di Medan ini merupakan yang ketiga beroperasi setelah sebelumnya di kota Surabaya dan Pekanbaru. Layanan jasa keuangan terpadu dari PT MNC Capital Indonesia TBK ini diharapkan memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan satu atap dari 7 unit bisnis, yakni MNC Bank, MNC Finance, MNC Leasing, MNC Sekuritas, MNC Asset Management, MNC Insurance, dan MNC Life. Jadi harapannya nanti semua nasabah yang ke sini akan di servis dengan baik. Jadi apapun yang mereka minta, misalnya mau masukin uang di sini, misalnya di bank kita, mau main saham, mau main obligasi, terus mau masukin ke reksadana, atau ada kebutuhan asuransi rumah, mobil, misalnya terus ada life insurance ya, dan juga misalnya mereka mau leasing mobil, dan lain-lainnya, semua itu bisa kita servis dengan baik dalam satu atap ini. Tahun depan kita akan ke Bandung ya, ke Semarang, nama Makassar juga. Jadi tujuannya hanya satu, memberikan servis yang lebih baik lagi kepada nasabah-nasabah MNC Capital. Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara PT MNC Investama TBK dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang disaksikan oleh Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo. Langkah strategis ini dilakukan guna memayungi kerjasama usaha antara BPD Sumatera Utara dan unit-unit bisnis di bawah MNC Financial Services di waktu mendatang. Kami sudah cukup lama bekerjasama dengan MNC Group, secara khusus dengan MNC Land dan MNC Sekuritas. Kita ada beberapa proyek yang sebelumnya kita sudah biayai, namun itu juga sudah selesai. Mungkin ada beberapa proyek yang kami akan ikut serta lagi di tahun depan untuk kaitannya dengan MNC Land. Selain itu, sebagai tanggung jawab sosial perusahaan serta peduli akan kesehatan dan pendidikan, MNC Group juga memberikan bantuan 100 lebih kacamata baca gratis bagi siswa-siswi yang membutuhkan ke 7 sekolah dasar di Medan, Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan.